Salafus Salih ni piyo. Terkadang kita sendiri orang nak bawa mazhab salah pun tak faham mana. Agak mazhab itu Salafus Salih siapa pun tak tahu. Nah, malam ni kita nak tengok Salafus Salih ni siapa. Salafus Salih ni gini dia. Kalimah salaf. Salaf, salafa. Salafa ni mana benda yang lepas maridah. Benda dulu. Benda dulu, benda lepas maridah. Kemudian wari sifat dia as-salih. Yang salih. Apa mana salih? Mana yang elok, yang juru. Maknanya orang salah yang ikut jinjak langkah Nabi dia. Itu maknanya kita. Biar tak kalau nak kira orang, Tok Guru. Sahabat Nabi. Tabi'in. Atba'it tabi'in. Tiga ni. Sahabat ni biar. Sahabat ni orang yang dia jumpa dengan Nabi. Kama dia yang beriman dengan Nabi. Kama dia yang mati di atas Islam. Sehingga dia masuk kubur, masuk di atas Islam. Beriman dengan Nabi. Tetap di situ. Itu sahabat. Kama dia tabi'in ni biar. Tabi'in ni orang tak ada tengok Nabi. Dia tengok sahabat. Sifat Abdullah saat ni. Berimeh, orang berimeh. Bawa imeh sampai kemati. Ini tabi'in. Kemudian mana atba'i tabi'in? Atba'i tabi'in orang tak ada tengok dah sahabat tu. Tak ada tengok. Dia tengok tabi'in sahaja. Kemudian dia berimeh. Bawa imeh sehingga turun kubur dalam keadaan itu. Itu dinamakan atba'i tabi'in. Tiga korun ni, mana tiga generasi ni, tiga puak ni. Ini dinamakan salafis salih. Lepas tu piyah sahabat. Sahabat tak payah. Kita kenal banyak dah sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah. Apa nama? Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah. Banyak sahabat. 100 orang lebih. 100,000 orang lebih sahabat Nabi. Tabi'in. Piyah tabi'in. Hasan Basri, Sa'id ibn Musayyab, Sa'id ibn Jubair. Dan berbagai-bagai lagi daripada tabi'in. Atba'i tabi'in. Seumpama... apa nama Mujahid, Ikrimah, puak-puak tu atba'i tabi'in alama azkub. Maka salaf ni ni itu orang panggil salaf masa serta jalan ni. Salafus salih ni ada dua, masa dia dan jalan ni dia. Duk sekali jalan ni dia makna kata cara berugama dia, cara berugama dia. Ya orang salah sahabat tabi'in atba'i tabi'in, ya orang salah dah, orang zamir salah. Kemudian jalan ni berugama dia pun hak pasal tu juga, hak pasal salah tu juga. Kemudian ada salafus talih, panggil salaf tapi talih lah. Mana salah tak turut jalan ni Nabi, salah juga. Seumpama apa ya, seumpama Abu Jahal, Abu Lahab, salah juga tu, tapi salah talih. Tak masuk syurga buat ni. Kalau di sisi apa nama tabi'in atba'i tabi'in, seumpama Wasil ibnu Atha, tua Mu'tazilah, seumpama Ja' ibn Darham, ketua Jahmiyah, seumpama Abdul Rahman ibnu Muljam, ketua bagi Khawarij, seumpama apa nama Ma'bad al-Juhani, ketua bagi Murji'ah. Puak ni ni duk dalam korong salah, akan tetapi tak sejalan ni dengan salafus salih. Orang panggil salafut talih. Maka kita orang lek belakang ni, orang lek belakang ni, kenapa kau kita kena turut salafus salih? Apa nya kalau orang tanya kita, apa kita nak pehes diri tak leh ke? Ai tak leh pehes diri, urusan agama nak pehes bagaimana orang pehes. Tali ye mari lagu mana pihak tu kot tu. Tak boleh pihak tu kot lain. Ha baik. Kemudian. Cara kita nak pihak turut demo ni apa? Kalau orang tanya headphone gapo? Sebab gapo kita kena turut jalan yang salafus salih? Ha apa kita kena turut mereka? Sebab pertama sekali kita turut mereka. Kerana mereka lah orang yang mula-mula berimeh dengan Nabi dia. Kemudian Tuhan jamin kata mereka itu berimeh kena. Apabila hak Tuhan jamin kata dia berimeh kena, kita nak turut dah kena. Ada ke ayat Quran hak Tuhan royak kata sahabat tabi'in atba'i tabi'in ni berimeh kena? Ada. Mana Tok Guru? Ni dalam Quran. Di dalam ayat mana? Ayat surah At-Taubah dia kata was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an.
Orang kemudian tu wasabiqun al-awwalun. Hak sabiqun mana hak dulu? Salafus salih tu nak hak dulu tu. Minal muhajirin wal ansar. Daripada orang muhajirin dan orang ansar. Muhajirin fa entah mai duduk Madinah. Hak Madinah tu orang panggil orang ansar nanti tolong bantu orang muhajirin mari nak berugama tu Nabi ya duduk sini. Duduk di Madinah tu kita pakai bahasa duduk gi belakon dah kan. Itu panggil puak-puak ansar. Kama dia tak kata walladzina tabauhum biihsan, mereka yang turut jejak lakah apa nama muhajirin wal ansar di kalangan sahabat tu masuk tabi'in dan atba'i tabi'in. Ulama tafsir kata apa boleh ke apa mereka itu radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Taala meridai terhadap mereka dan mereka itu meridai terhadap Allah Taala. Makna kata jalan ini mereka itu kena. Apabila kata mereka itu kena jalan, ulama sunnah kita kata cara nak pahal Quran pahal hadis pasti kena klik situ. Apa kena klik? Sebab itulah jalan ni orang Islam, jalan sabilil mukminin, hak Tuhan duk royak dalam Quran hak kita budak minta ihdinas siratal mustaqim. Ha ni jalan hak kita nak pergi. Barulah jelas molek. Oh kena we lagu ni. Baru kena kita beragama. Ni kita tengok pia kata ni. Orang kurang 10 kata, 11 kata, tabi'in sahabat katalah ana. Eh ama gi tak sapa, tak ada ilmu lah. Tak boleh ngaji, tak boleh jadi tok guru lagi, tak ada ilmu lah tu. Sebab apa? Sebab tak tahu tak nak gantung di mana. Bagaimana kau kereta ni dah bawa dok gitu lagi kita nak naik lagu mana dia bawa? Turun parit habis ya. Nak gitu. Cara kita ni kena ha, kena tetap molek dulu. Orang nak royak kita, ya tahu siapa ke sahabat. Siapa ke tabi'in, atba'i tabi'in, duk denung. Tepat tali yang gantung dia. Barulah kita itu wasa sedak kita nak beragama. Ulama sunnah kita ni, hadap di jawi kita ni, nak heret kita, hei umat Islam, kepada situ. Sebab itulah orang yang tak sampai ilmu situ tu duk royak kata, ah puak ni tak pakai ulama, tak pakai ulama yang maksudlah mana? Maksud atau hak belakang kemadian, kita nak pakai hak ni. Sedangkan hak kemadian kita pakai tak? Pakai selama mana tak berlawan dengan hak ni. Kemadian, apa hukum? Kalau ulama salafus salih ijmuk dah satu hukum, kata benda tu lagu tu, kita pergi mukhalafah. Kita pergi menyalahi. Kita oleh kamadiyah ni, pergi menyalahi jalan ni mereka. Nak jadilah mana? Nak jadi lagu mana? Jadi sebagaimana Tuhan raya. Lah mana? Tengok. Tuhan kata, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Siapa dia menyalahi Rasul, setelah daripada Rasul itu beri keterangan, lah mana? Kemudian dia ikut jalan ni hak lain daripada jalan ni hak ijmuk para salafus salih jalan lagu tu. Jadilah mana? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Tu hak janji dengan api neraka. Sebab tu kita tanya kata, zaman salafus salih tak ada ni amalan lagu ni tak ada. Ai dak bergaduh kan dengan salafus salih dia kita. Ha ni buku sungguh. Ha ni masalah besar. Sebab masalah besar apa? Kerana gitu rok jalan ni lain daripada sabilal mukminin. Misal so. Bukan nak kata tak nak misal so. Maulidun Nabi, pia buat. Sahabat Nabi mana seorang mana buat cuba kek tangan. Sahabat Nabi tabi'in atba'i tabi'in tiga korun tak ada sahabat. Tak ada langsung. Tiba-tiba Allah mula buat sabaiyah. Hak mengikut jalan ni Abdullah bin Sahabat. I'tiqad kata Sayyidina Ali tadi sesuai jadi rasul bukan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Hak itu turun hatu. Itu panggil jalan sabi ghaira sabilul mukmin, bukan jalan ni orang mukmin tu. Bukan jalan sahabat tabi'in atba'i tabi'in. Jalan. I'tiqad tu hak tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang, tak hulu, tak hilir, tak dalam alam, tak luar alam, akidah biar. Ya akidah ahli falsafah bukan akidah ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tak. Akidah ada dalam Quran tu yang tertinggi di atas segala makhluk, tertinggi di atas arasy pun boleh, tertinggi di atas segala makhluk pun tak apa. Hak tu adalah Quran. Nabi royak dalam hadis begitu juga. Tiba-tiba kita tinggal Quran royak, hadis royak, dipakai hak lain.
Ini panggil turuk jalan ni ghairu sabilil mukminin. Tuhan janji dengan seksa air api neraka, kita dah buat sedap lagi, dah tepuk lagi tak kepala gerai, dah rasa sedap lagi. Kok mano kita jadi sebagai tulang? Hak tu syekh kita nak katanya jek di setek. Ya nak. Nampak tu dah nyasak dah ya ben, setek ya ben. Jangan cayo hak tu heraya. Nemoga kata kita ni hati kita yang lagu tu kan. Tu heraya dah tu ada tu hawa, moga kita manusia kan. Daripada tok nenek kita tu ada tu hawa tu lah tu dah. Bukan nak murih ke dia, dak tu tanda mana nak lagu-lagu man, tapi nak kecek dia asbab. Jangan dekat. La taqraba hadhihi asyjarata fatakuna min adh-dhalimin. Jangan dekat dengan dua papa kayun, jangan. Dua orang jangan dekat sini. Patut syaitan mari kata, fawaswasa lahumu asyaitanu liyubdiya lahumu ma wuriya anhuma min sawatihima. Mari syaitan buat waswas sikit. Ai Tuhan tak boleh makan ni, makan kok mana? Tak, Tuhan tak boleh muduk kekal dari syurga ni. Tuhan tak boleh wimung tu jadi naik pangkat, jadi sampai ke malaikat. Sebab tu Tuhan tak boleh berdekat ni. Haa, makan pang. Haa, jadi buku sungguh. Lepas tu, waklah mana? Dengar-dengar. Lepas syaitan kata liat belakang, inni lakuma laminan nasihin. Aku nak nasihat ya kamu. Haa, pandai ya kecek. Oh. Halloh. Tu ada tu hawa kita, halloh. Lepas tu, fa'akala minha. Makan sungguh, buat gapa lagi. Apabila makan, kelucuk habis daripada pakaian syurga. Kena tubik daripada syurga. Lalu Tuhan panggil. Ning tepat. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Tuhan panggil, hei tu ada tu hawa. Tak kira aku royak dah dulu kata, nanti syaitan ni seteru bagimu. Syaitan seteru bagimu, tak kira kuayak dah ke? Tu ada tu Allah senyap dik. Tak jawab pun. Dia kata pula kepada Tuhan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata dengan doa itu, minta maaflah ke Tuhan, minta apunglah. Kalau minta apun kepada aku, nasi aku dua-dua ni rugilah. Gapo tu kita nak kita waktu baik kisah tu gapo tu? Sebab kisah ni lah. Kalau orang meroyak tu, nak ikut Quran hadis mentah tak leh. Kita kena pakai ulama. Ada orang sunnah mana tak pakai ulama? Kita dah pergi ngaji dengan syekh kita tu masa dia duk tebah dulu tu yak tu baik al-bayan tu pakai ada belaka orang kita sini. Cuba tengok lek belakang tu. Ya waktu baik senarai ulama tabi' ambil dia sahabat sahabat tabi' itu berapa puluh orang. Tengok lihat belakang tu. Tak pakai ulama belah tu. Bahkan pakai ulama sahabat tabi'in atba'i tabi'in. Mereka itu ilmu tak ada makan lihat belakang ni. Ilmu mereka. Oh tak tahu nak tabi'in. Tak ada nak panggil. Jangan katakan apli talekot asap pun tak bau. Ilmu orang dulu dengan orang kamadiyah ni tak pakai lagi ulama duk tuduh. Sebab mereka ni gini, tak dengar dah. Tak ada nak dengar, tak ada nak mikir dah. Katuk telinga terus. Aku nak hak ni. Siapa ke setengah-setengah tahu dah, percaya dah. Saya duk dakwah mereka-mereka masa duk ngaji dulu, ia katalah. Ia kata kalau amma ni boleh masuk neraka dengan amma duk pegang ni, amma puas hati ya. Siapa kasih tu? Pana oyak gapo lagi kita? Nak oyak tadi mau tani lagu mana orang pergi situ? Tani lah mana? Sehingga berani oyak tak? Kalau hamba masuk dengan aku pun tak apa, hamba puas hati, hamba nak pergi lah ni. Walaupun dalil tak ada pun tak apa. Allahu Akbar. Nyewak main-main dengan ajaran Tuhan. Lepas tu seksa diri belakang tu zaling pada diri, tak ada zaling ke orang lain. Dia zaling kepada diri dia sendiri. Dengan sebab itu kita pada malam ni insyaAllah, yakni kita nak tahu kata, kita nak dengar gapo, nak ngaji gapo, nak dengar pia ceramah, pia ngajak, dengar tak ada masalah. Syarat, mereka itu hak dakwah kata dia jadi guru, alim ulama dan guru ni menepati warasatul anbiya, ia waris sakar gapo tihak nabi kita. Kalau waris Quran, waris hadis, okey. Waris pendapat salafus salih, okey, tak ada masalah. Demo mari pia-pia apa sebab tu hak kita buka. Syekh kita apa kata, "Geng ngaji dengan demo atik, ngaji dengan kita atik, setara tu tak apa lagi."
Tapi dak demo katuk kita. Kita nak saing, tapi demo tak selesai. Kita nak buka, tapi demo tak sibuk nak katuk. Sebab tu hari ni kita nak walau mana cara nak we kena cara mikir, pasti kata nak terima kena gini cara. Kalau tidak jangan terima. Sebab kalau kita terima tak tahu ambil di mana ni, ya rugi. Rugi kita dunia dan akhirat. Tak boleh masuk syurga. Kena masuk dengan kau ni tak ada bedah lah kita nah, tak ada bedah. Itu nak we kita tahu.